Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Sekai Saiko no Ansatsusha, yaitu pada volume ke-7 light novelnya, di mana volume ke-7 ini adalah volume terbaru untuk saat ini. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami ceritanya dengan lebih baik. Nah, volume 7 ini sendiri akan berfokus cerita pada pertarungan Luke melawan salah satu temannya yang telah menjadi iblis, yaitu Naois. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume 6 sebelumnya berakhir saat Luke berhasil mengalahkan iblis pengendali yang menyamar sebagai pendeta Aramisme. Nah, berlanjut di volume 7 ini, 3 hari telah berlalu sejak Luke mengalahkan iblis pengendali. Luke bersama dengan Dia dan Tarte masih berada di Kota Suci, kota tempat di mana Luke mengalahkan iblis pengendali sebelumnya. Saat ini, Luke sedang membicarakan berbagai hal dengan Dia dan Tarte di kamarnya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Luke dipanggil untuk menemui para kardinal Aramisme. Luke mengatakan pada Dia dan Tarte bahwa setelah urusannya selesai, mereka akan berkeliling kota dan makan bersama-sama. Mendengar itu, Dia dan Tarte pun merasa senang. Luke pun segera menuju ke ruangan kardinal. Di tengah jalan, Luke bertemu dengan Duke Romanlung. Buat yang lupa, Duke Romanlung adalah salah satu dari 4 Duke besar di Kerajaan Alfan. Ia juga adalah atasan dari keluarga Luke, yaitu keluarga Tua Hade. Duke Romanlung juga adalah orang yang biasanya memberi perintah dan misi pembunuhan pada Luke atau ayahnya. Oke, lanjut. Duke Romanlung ikut bersama Luke untuk menemui para kardinal. Setelah sampai di sana, mereka semua pun mulai berdiskusi. Pihak Aramisme ingin menyembunyikan fakta bahwa iblis sebelumnya adalah pendeta dari Aramisme. Dan untuk itu, mereka ingin bekerja sama dengan Luke. Mereka semua ingin menyebarkan cerita bahwa Luke dan Aramisme telah bekerja sama untuk mengalahkan iblis sebelumnya. Dengan begitu, reputasi Luke akan meningkat dan ia juga akan dikenal sebagai pahlawan oleh semua orang. Luke sendiri setuju dengan rencana tersebut. Para kardinal juga mengatakan bahwa Luke akan diangkat sebagai saint. Dan dalam waktu yang dekat, akan diadakan upacara penobatan saint baru untuk Luke saat hari festival. Singkatnya, diskusi pun berakhir. Luke bersama dengan Duke Romanlung pergi ke sebuah kedai kopi. Di sana, sudah ada Nevan bersama dengan Aram Karla yang menunggu. Mereka semua pun saling berdiskusi mengenai beberapa hal. Di antaranya, mereka membicarakan tentang Duke Romanlung yang telah mengetahui teknologi jaringan informasi milik Luke dan keberadaan Maha yang mengendalikan sumber informasi milik Luke. Setelah akhirnya diskusi tersebut berakhir, Luke segera kembali ke penginapan, lalu mengajak Dia dan Tarte untuk berkeliling kota dan makan bersama sesuai dengan janjinya. Saat mereka berkeliling kota, mereka menyadari bahwa Luke saat ini semakin terkenal. Itu dikarenakan Aramisme telah menyebarkan cerita tentang Luke kepada publik sesuai dengan rencana mereka semua. Luke bersama Dia dan Tarte kemudian makan bersama di suatu restoran. Sambil makan, mereka membicarakan berbagai hal. Di antaranya adalah mengenai makanan yang mereka makan dan mengenai wilayah Dia sebelumnya, yaitu wilayah Vicone yang telah runtuh. Di sini, Dia mengatakan bahwa ia juga ingin Luke membantunya saat mengambil kembali wilayahnya nanti. Luke menjawabnya dengan mengatakan bahwa tentu saja seorang suami akan selalu membantu istrinya. Mendengar Luke menyinggung tentang suami istri, Dia pun langsung tersipu malu. Luke bersama dengan Dia dan Tarte terus melanjutkan pembicaraan mereka sambil menikmati makanan mereka. Beberapa hari kemudian, hari persiapan festival pun tiba. Maha sebagai perwakilan dari perusahaan Luke, yaitu Orna, datang ke Kota Suci dan akan ikut dalam festival. Saat ini, Luke dan Maha sedang berbicara berdua. Maha meminta maaf pada Luke karena jaringan informasi mereka telah diketahui oleh Duke Romanlung. Luke mengatakan itu tak apa-apa. Ia juga minta maaf karena telah menyusahkan Maha pada misi sebelumnya. Maha mengatakan bahwa itu tak masalah. Setelah pembicaraan itu, Maha kemudian meminta Luke untuk menciumnya. Luke pun melakukannya. Saat berciuman, Luke menyadari bahwa Maha semakin agresif saat berciuman dengannya. Setelah itu, Luke berkeliling kota dan berkencan berdua bersama Maha. Sambil berkencan, mereka berdua membicarakan tentang bisnis mereka.
Luke menjelaskan bahwa ia akan membuat produk kosmetik baru. Maha menyarankan untuk membuat produk perawatan kulit yang baru. Kebetulan, Luke melihat pedagang biswek saat mereka berdua berkeliling kota. Luke kepikiran untuk membuat sesuatu dari bahan tersebut. Setelah berkencan, Luke dan Maha segera kembali ke Orna dan mulai membuat produk baru mereka. Produk yang dibuat Luke kali ini adalah lip balm atau pelembab bibir. Setelah selesai membuatnya, Luke langsung mencobanya pada bibir Maha yang terlihat agak kering. Mereka berencana akan menjual produk baru tersebut pada festival yang akan datang. Beberapa hari kemudian, hari pertama festival pun tiba. Saat ini, Luke sedang berkeliling kota bersama Dia dan Tarte sambil menikmati festival. Mereka semua juga sempat bertemu dengan Epona dan Naois. Keesokan harinya, pada hari kedua festival, diadakan upacara penobatan Luke sebagai Saint yang baru. Upacara penobatan dilakukan bersama Aram Carla yang merupakan utusan Dewi di depan publik dan disaksikan oleh banyak orang. Saat penobatan, Luke merasakan aura kekuatan yang besar yang mirip dengan aura milik Dewi. Awalnya Luke mengira bahwa upacara ini hanyalah formalitas, namun ternyata tidak seperti itu. Upacara berlangsung dengan meriah. Di tengah kemeriahan itu, Luke memperhatikan gerak-gerik Naois yang mencurigakan. Tak lama kemudian, Naois pun pergi dari lokasi tersebut. Beberapa hari berlalu setelah upacara penobatan, Luke meninggalkan kota suci dan telah kembali ke akademi. Saat ini, Luke sedang berbicara dengan Dia dan Tarte di kamarnya. Saat mereka semua sedang berbicara, tiba-tiba Epona datang dan mengajak Luke pergi ke tempat lain. Luke dan Epona membicarakan tentang Naois. Sejak saat upacara penobatan, diketahui bahwa ternyata Naois menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Epona telah mengetahui bahwa Naois telah menjadi iblis. Luke juga menjelaskan bagaimana hubungannya dengan iblis ular Mina dan bagaimana Naois bisa menjadi iblis. Setelah membicarakan itu, Epona kemudian mengajak Luke untuk bertarung. Tentunya pertarungan itu hanyalah latihan. Luke menerima permintaan Epona, sehingga dengan begitu mereka berdua pun pergi ke suatu hutan. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung melakukan persiapan dan menentukan aturannya. Pertarungan akan berlangsung selama 1 menit. Jika dalam 1 menit tak ada yang tumbang, maka hasilnya adalah seri. Luke melakukan persiapannya. Ia menyuntikkan suatu obat khusus ke tubuhnya untuk meningkatkan refleksnya. Selain itu, ia juga menggunakan sihir barunya, yaitu Thunder Speed, untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan fisiknya. Setelah melakukan semua persiapan tersebut, pertarungan pun dimulai. Epona bergerak dengan sangat cepat ke arah Luke dan menyerangnya. Luke yang telah memaksimalkan refleks dan kecepatannya berhasil menghindarinya. Luke dan Epona saling adu kecepatan. Luke kemudian menembakkan pistolnya ke arah Epona, namun serangan itu sama sekali tak berpengaruh pada Epona yang sangat kebal. Peluru milik Luke hanya memantul di kulit Epona. Epona bergerak dengan sangat cepat dan berhasil memukul perut Luke. Untungnya Luke mengenakan sebuah armor di balik bajunya, sehingga ia masih baik-baik saja. Namun meskipun begitu, armor milik Luke langsung hancur seketika. Epona menembakkan sihir fireball. Luke segera mengatasinya dengan ledakan Farstone miliknya. Epona kemudian menembakkan fireball kedua, dan itu berhasil mengenai Luke. Namun ternyata itu hanyalah tubuh ilusi yang dibuat oleh Luke. Luke telah menghilangkan keberadaannya dan diam-diam mendekati Epona. Setelah berhasil mendekati Epona, Luke kemudian menyerang leher Epona secara langsung dengan sekuat tenaga. Dengan serangan itu, malah pergelangan tangan Luke yang patah. Sementara Epona tidak terluka sedikit pun. Epona menyerang balik dan mengejar Luke. Luke memancing Epona untuk masuk ke jebakan yang telah ia buat, lalu mengaktifkan sihir kolektif bombardmennya, di mana sihir ini berasal dari ledakan banyak Farstone sekaligus. Jika lawannya adalah manusia biasa, maka pasti ia akan langsung mati. Namun Epona berhasil mengatasinya dengan mudah. Epona kemudian mendekati Luke dan menyerangnya kembali. Sementara itu, efek sihir buff milik Luke telah habis, sehingga Luke pun gagal bereaksi dari serangan Epona. Saat serangan Epona hampir mengenai Luke, tiba-tiba waktu pertarungan berakhir, sehingga Epona pun menghentikan serangannya yang sedikit lagi hampir mengenai Luke. Dengan begitu, karena hingga waktu selesai tak ada yang tumbang, maka hasil pertarungan adalah seri. Luke dalam hatinya mengatakan bahwa ia sudah siap membunuh Epona jika waktunya telah tiba. Namun dari pertarungan barusan, Luke menyadari bahwa sepertinya membunuh Epona masih sulit untuk dilakukan. Itu karena kekuatan Epona yang sangat tak masuk akal.
Namun meskipun begitu, di pertarungan barusan, Luke belum mengeluarkan semua kemampuannya. Masih banyak skill dan sihir yang tak digunakan oleh Luke. Dan dengan itu semua, Luke bahkan berhasil bertahan sejauh ini melawan Epona. Jadi Luke masih memiliki kesempatan yang besar untuk dapat membunuh Epona. Setelah bertarung dengan Epona, Luke segera kembali ke kamarnya dan langsung tertidur. Beberapa saat setelah tertidur, Luke tiba-tiba terbangun dan berada di alam Dewi. Ternyata Luke saat ini telah dipanggil oleh Dewi. Luke pun berbicara berdua dengan sang Dewi. Di sini, Dewi sempat menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah memanggil reinkarnator lain. Namun mereka semua gagal. Hanya Luke yang berhasil sampai sejauh ini. Dewi mengatakan bahwa posisi Luke saat ini sudah menjadi sangat penting. Karena itu, tindakan Luke dapat menentukan nasib dunia ke depannya. Di akhir pembicaraan mereka, Dewi mengatakan bahwa ia berharap banyak pada Luke. Setelah itu, Luke pun berpisah dengan Dewi. Luke akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia melihat dia dan Tarte yang ada di sampingnya. Luke mengatakan bahwa hari ini ia akan membuat armor yang baru, karena armornya yang sebelumnya telah rusak setelah terkena pukulan dari Epona. Luke mengatakan bahwa ia juga akan membuatkan armor untuk dia dan Tarte. Bahan untuk armor yang akan dibuat Luke selanjutnya berasal dari benang iblis pengendali yang ia kalahkan sebelumnya. Luke pun memulai pembuatan armornya. Pertama-tama, ia membuat sebuah mesin tenun. Dan dengan mesin itu, ia kemudian membuat armornya. Luke terlebih dulu menyelesaikan armor untuk dia dan Tarte, yang dibuat dengan bentuk kamisol atau pakaian dalam. Setelah selesai, ia langsung memberinya pada dia dan Tarte. Dia dan Tarte kembali ke kamar mereka, sementara Luke masih mengerjakan armornya seharian hingga larut malam. Setelah selesai, Luke pun segera kembali ke kamarnya. Di sana, Luke disambut oleh dia dan Tarte. Mereka berdua mengenakan kamisol mereka masing-masing dan memperlihatkannya pada Luke. Luke tentunya memuji mereka berdua. Setelah itu, dia kemudian mengajak Luke untuk mantap-mantap. Luke sebenarnya ingin menolak, karena saat ini sudah larut malam, dan Luke juga sudah kelelahan setelah seharian membuat armor. Namun dia langsung menarik tangan Luke dan membawanya ke kamarnya. Jadi dengan begitu, mereka berdua pun mantap-mantap. Beberapa hari kemudian telah berlalu. Saat ini, Luke sedang mencari informasi dan jejak Nawis dengan jaringan informasinya. Namun, ia tak bisa menemukan satupun informasi tentang Nawis. Karena itu, Luke kemudian mengunjungi kamar Nevan dan berbicara berdua dengannya. Luke bertanya apakah Nevan telah mendapatkan info tentang Nawis. Namun sayangnya, ternyata Nevan juga tak menemukan info apapun. Dari hasil diskusi mereka berdua, mereka menyimpulkan bahwa mata-mata yang mereka kirim pasti telah dikalahkan dan ditangkap. Sehingga mereka berdua tak bisa mendapatkan info apapun tentang Nawis dan atasannya, yaitu Iblis Ular Mina. Selain itu, mereka yakin bahwa wilayah Gevis yang merupakan wilayah kekuasaan keluarga Nawis saat ini telah dikuasai oleh Iblis. Saat Luke dan Nevan masih berbicara, tiba-tiba Iblis Ular yaitu Mina muncul. Luke dan Nevan segera bereaksi dan bersiap untuk bertarung. Mina dalam sekejap mendekati Nevan dan menyerangnya hingga pingsan. Luke yang melihat kekuatan Mina berasumsi bahwa Mina telah memulai evolusinya menjadi Raja Iblis. Mina membenarkannya. Mina menjelaskan bahwa ia telah mencuri dan memakan buah kehidupan yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Luke. Karena itulah saat ini Mina semakin kuat. Saat ini Mina berencana untuk membuat dua buah kehidupan lagi. Tentunya dengan cara membantai puluhan ribu manusia. Jika ia bisa memakan dua buah kehidupan lagi, maka Mina pasti akan sepenuhnya menjadi Raja Iblis. Mina juga sempat menjelaskan bahwa saat ini, Nawis sedang memimpin pasukannya untuk melakukan pembantaian di beberapa wilayah. Mina meminta Luke untuk tak ikut campur. Jika ia ikut campur, maka Mina juga akan membunuh Luke. Setelah memberi peringatan tersebut, Mina pun pergi dari lokasi tersebut. Setelah Mina pergi, Luke segera merawat Nevan yang terluka, sambil mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk membunuh Nawis dan menghentikan Mina sebelum ia berhasil melakukan pembantaian. Mereka segera melapor pada kerajaan, dan dengan begitu, kerajaan secara resmi mengutus Luke sebagai Holy Knight sekaligus Saint untuk menghentikan Nawis. Selain Luke, sang pahlawan yaitu Epona juga akan ikut dalam operasi kali ini. Luke akan diam-diam menyusup dari belakang ke wilayah musuh, yaitu wilayah Gevis untuk mencari Nawis. Sementara Epona akan menyerang secara terang-terangan dari depan dan menghadapi Mina sang iblis ular. Dengan begitu, operasi pun dimulai.
Singkatnya, Luke berhasil menyusup ke wilayah Gevis sesuai dengan rencana. Luke juga mulai mendengar banyak suara ledakan, yang berarti Epona juga sudah mulai bergerak dan telah memulai pertarungannya melawan Mina. Luke terus fokus untuk mencari jejak Nawis. Di tengah-tengah pencariannya, ia menemukan petunjuk yang berisi pesan dari ayahnya. Pesan itu meminta Luke untuk segera menemui ayahnya di suatu tempat. By the way, ayah Luke saat ini juga berada di wilayah Gevis, karena sebelumnya ia telah diutus sebagai mata-mata. Oke lanjut, Luke kemudian segera menemui ayahnya di suatu rumah kosong. Di sana, ayah Luke memberi Luke beberapa informasi yang berhasil ia kumpulkan. Ayah Luke menjelaskan bahwa keributan yang sedang terjadi di wilayah Gevis ini hanyalah pengali. Rencana musuh yang sebenarnya adalah melakukan pembantaian di wilayah lain. Dengan kata lain, Nawis saat ini tak ada di wilayah Gevis. Ayah Luke juga memberitahu Luke mengenai lokasi Nawis dan memberitahu suatu jalan pintas agar dapat segera mengejarnya. Dengan informasi itu, Luke pun segera mengejar Nawis. Tak lama kemudian, Luke menemukan Nawis bersama dengan pasukan iblis ularnya yang sedang menuju ke kota lain. Melihat itu, Luke langsung menggunakan Gungnir dan mendaratkannya tepat di area Nawis dan pasukannya berada. Dengan Gungnir tersebut, seluruh pasukan Nawis berhasil dibantai habis. Luke mengira bahwa Gungnirnya barusan juga telah membunuh Nawis. Namun saat Luke memeriksa area tersebut, tiba-tiba Nawis muncul kembali dan menyerang Luke. Luke dengan refleksnya langsung mengeluarkan senjatanya dan mengatasi serangan dari Nawis tersebut. Setelah itu, mereka berdua saling berbicara dan saling berdebat. Nawis mengatakan bahwa ia telah berpihak pada iblis dan akan membantu Mina untuk menjadi raja iblis. Intinya, perilaku dan tindakan Nawis di sini telah benar-benar berubah. Saat ini, Nawis sudah sepenuhnya dikuasai oleh kejahatan. Nawis juga mengajak Luke untuk bergabung ke pasukan iblis. Tentunya, Luke menolak tawaran tersebut. Luke juga sempat menyinggung bahwa Nawis sebenarnya hanya iri pada Luke yang lebih kuat darinya. Nawis berpihak pada iblis karena ia hanya ingin mendapatkan kekuatan dan ingin memamerkannya. Mendengar itu, Nawis menjadi sangat kesal karena yang dikatakan Luke barusan adalah fakta. Dari pembicaraannya dengan Nawis di sini, Luke merasa bahwa dirinya dan Nawis benar-benar sudah tak sejalan lagi. Karena itu, Luke memutuskan untuk membunuh Nawis saat ini juga. Dengan begitu, pertarungan pun dimulai. Nawis mulai menyerang Luke dengan ularnya. Sementara itu, Luke menembakkan senapan yang sebelumnya telah ia sembunyikan dari jarak jauh, dan peluru senapan tersebut mengenai Nawis hingga kepalanya hancur. Tak hanya itu, Luke kemudian mengeluarkan beberapa pistol dan terus menyerang Nawis hingga tubuhnya lenyap tak tersisa. Setelah itu, Luke tetap waspada dan menduga bahwa Nawis tak mungkin mati secepat ini. Dan benar saja, tiba-tiba seekor ular muncul dari bawah Luke dan berhasil mengenai perut Luke. Untungnya, Luke terlindungi oleh armor barunya. Setelah itu, Nawis pun muncul lagi. Luke bertanya-tanya bagaimana bisa Nawis tetap hidup setelah terkena Gungnir dan serangannya barusan. Nawis mengatakan bahwa yang dibunuh Luke sebelumnya hanyalah tubuh penggantinya. Ia mengatakan bahwa tubuh penggantinya hanya ada dua, dan Luke telah membunuh keduanya dengan Gungnir dan serangan beruntun barusan. Dengan kata lain, Nawis yang muncul saat ini adalah tubuh aslinya, dan itu adalah yang terakhir. Dengan begitu, mereka pun lanjut bertarung. Luke dan Nawis saling adu serangan. Nawis yang telah menerima kekuatan iblis tentunya memiliki fisik yang lebih kuat. Karena itu, Luke pun mulai dipojokkan. Nawis menebaskan pedangnya dan berhasil mengenai bahu kiri Luke. Di sisi lain, Luke langsung menggunakan tangan kirinya untuk menyerang Nawis dengan menggunakan ledakan Farstone, hingga mereka berdua terpental ke arah yang berlawanan. Karena serangan Luke barusan, Nawis akhirnya menerima luka yang fatal di wajahnya, sehingga ia harus segera memulihkan dirinya. Luke memanfaatkan momen tersebut untuk menyiapkan Gungnir. Sambil menunggu tombak Gungnirnya jatuh, Luke lanjut menyerang Nawis dengan sihir kolektif bombardmennya, hingga membuat tubuh Nawis lenyap tak tersisa. Kalau yang dikatakan Nawis benar bahwa itu adalah tubuh aslinya, maka saat ini harusnya ia sudah mati. Karena itu Luke pun mulai menyimpan senjatanya. Namun yang dikatakan Nawis ternyata hanyalah tipuan. Nawis tiba-tiba muncul kembali dan berhasil menusuk Luke dengan pedangnya. Nawis yang seolah sudah menang mengatakan bahwa sebenarnya tubuh penggantinya ada tiga. Ia sengaja berbohong agar bisa membuat Luke lengah setelah membunuh tubuh pengganti ketiganya. Tak lama kemudian, tubuh Luke yang ditusuk oleh Nawis mulai hancur dan menjadi logam cair yang mengunci pergerakan Nawis. Ternyata, itu adalah tubuh ilusi yang dibuat oleh Luke. Luke yang asli telah menjauh dari lokasi tersebut dan tinggal menunggu hingga Gungnir miliknya jatuh.
Luke sejak awal tak mempercayai kata-kata Nawis. Ia sudah menduga bahwa Nawis pasti akan berbohong. Selain itu, teknik tipuan dan serangan tiba-tiba adalah keahlian seorang pembunuh. Jadi sejak awal, Nawis takkan bisa menang dari Luke yang merupakan seorang pembunuh dalam hal penggunaan teknik tipuan tersebut. Tak lama kemudian, guntur milik Luke pun jatuh dan tepat mengenai Nawis. Dengan begitu, kali ini Nawis pun benar-benar telah terbunuh. Setelah Nawis terbunuh, Luke memeriksa kembali lokasi tersebut dan memastikan bahwa Nawis benar-benar tak bangkit kembali. Setelah itu, ia pun menyeret tubuhnya yang terluka dan segera kembali ke wilayah Gevis. Saat ini, kekacauan di wilayah Gevis telah mereda. Pasukan dari Diokromanlung berhasil memusnahkan pasukan iblis ular. Dia dan Tarte juga ikut membantu dalam pasukan tersebut. Di sisi lain, pertarungan antara Epona dan Mina saat ini masih belum selesai. Sementara itu, sesampainya di wilayah Gevis, Luke segera merawat lukanya. Dia dan Tarte yang mendengar bahwa Luke telah kembali, segera datang menemui Luke dengan khawatir. Luke mengatakan bahwa sekarang ia akan beristirahat selama 1 jam. Lalu setelah itu, ia akan pergi untuk membantu Epona yang saat ini masih bertarung melawan Mina, sang iblis ular. Dia dan Tarte juga memutuskan untuk ikut bersama Luke. Dengan begitu, Tarte pun segera pergi untuk menyiapkan senjata mereka. Sementara itu, dia menemani Luke yang sedang beristirahat. Dia mengatakan bahwa Luke saat ini terlihat sedih. Luke mengatakan bahwa itu karena ia baru saja telah membunuh temannya. Meskipun begitu, Luke sama sekali tak menyesali keputusannya, karena ia memang harus segera membunuh Nawis. Sambil membelai kepala Luke, dia juga menyemangati Luke dengan mengatakan bahwa Luke telah melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Mendengar itu, Luke pun merasa lebih tenang. Dan dengan begitu, Luke pun akhirnya mulai tertidur. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Sekai Saiko no Ansatsusha volume 7 pada video kali ini. Untuk saat ini, volume 7 ini adalah yang terbaru dan masih belum ada kelanjutannya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita ini jika volume 8 selanjutnya telah dirilis. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.